5, 4, 3, 2, 1. Padinya udah dipanen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Bang Waslam Channel. Hari ini kita akan melihat hasil panen padi di Taiwan. Bagaimana cara panennya? Mari kita tonton bersama, beginilah cara panen di Taiwan. Cara panen padi di Taiwan memakai alat canggih. Mungkin buat teman-teman yang ada di Indonesia juga, mungkin biar bisa pada nonton, saya bagi informasi tentang cara panen di luar negeri. Ini lagi musim panen nih di luar negeri nih. Padinya udah dipanen. Cuaca hari ini panas, bro. Panas banget. Coba kita lihat berapa menit panen padi untuk ukuran tanah segini. Kita akan menonton sampai habis. Hari ini hari Minggu. Hari Minggu tanggal 4 Juli. Hari ini juga saya ini nggak kerja, nggak berangkat laut, jadi saya bikin video buat sekedar hiburan dan berbagi pengalaman di sini. Taiwan, bro. Ini rumah-rumah orang Taiwan. Gak ada gentengnya atasnya. Gak
beberapa unit hasil panen di Taiwan memakai mesin canggih. Ini traktornya, ini keren bro. Mancing. Oke, untuk hari ini, siang ini kita bikin video ini dulu buat para penonton-penonton biar tahu bagi di Taiwan. Ini udah durasi 6 menit 38, mungkin hampir sekitar 2-30 menitan mungkin baru selesai panennya. Potongannya rapi bro, kami itu potongannya rapi, cuma tidak sisa rumput sedikit. Padinya sudah mulai dibawa ke mobil. Ini langsung digiling, langsung jadi. Inilah suasana perkebunan dan pertanian di Taiwan. Mungkin sekian dulu video dari saya karena cuaca panas kayak gini bro. Mungkin sekitar 40 menit panen tadi sudah mulai.